ada di kalangan kita ni kan. Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, mereka kerja apa dalam hidup? Cuba tanya sekali di kalangan kita, kita ni sendiri. Cuba tanya diri kita, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap ni, kita kerja apa dalam hidup kita? Kerja apa? Ada orang jawab, saya kerja, kerja duit ustaz. Duit ni biar jadi banyak. Bila duit banyak, bila duit banyak, saya akan jadi mulia. Jadi mulia dengan duit. Rasulullah datang dahulu, Rasulullah ajar sahabat-sahabat, hidup tidak mulia dengan duit. Kalau kamu rasa duit menjadi bernilai dalam hidup kamu, duit menjadi harta, menjadi nilai, mana banyak harta kamu dengan harta Qarun. Qarun Allah jadikan pada dia banyak harta dia. Kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun anak kunci saja, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam lagi 70 hasta. Terbit lagi matahari, Qarun dengan harta kekayaan dia tenggelam dalam muka bumi ini sendiri. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun, dipanggil mereka. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari ni. Cari apa dalam hidup ini? Ada orang jawab, saya cari yang disebut dengan tahta ustaz, pangkat. Pangkat biar besar. Lagi besar pangkat, lagi kita jadi hebat. Islam ajar, pangkat tidak memuliakan dalam hidup. Tuan-tuan jangan ingat, tuan-tuan akan jadi mulia bila pangkat tuan-tuan jadi besar. Allah tak muliakan orang dengan pangkat. Rasulullah pesan pada kita, bila kamu ada pangkat, kamu sedang memegang tanggungjawab. Kamu pegang saja pangkat, kamu ada saja jawatan, kamu akan disoal terhadap jawatan yang kamu sedang miliki itu. Kamu akan ditanya di hadapan Allah nanti. Lagi besar jawatan kita, lagi penat kita menjawab di hadapan Allah. Tuan-tuan peganglah jawatan apa? Ketua kampung, tuan-tuan akan ditanya, berapa ramai orang dalam kampung yang tak semayang berjemaah? Tuan-tuan akan ditanya, itu baru ketua kampung, baru ketua kampung. Ketua keluarga, keluarga kita yang tak tutup aurat, berapa ramai yang tak tutup aurat? Kita akan ditanya dan disoal di hadapan Allah nanti. Siapa saja yang pegang, naik lagi jawatan dia, ketua jabatan, dia akan ditanya terhadap jabatan dia, berapa ramai di bawah dia, pekerja-pekerja di bawah dia yang tak solat, yang tak tutup aurat. Semuanya dia akan kena jawab di hadapan Allah nanti. Lagi besar jawatan dia, lagi penat dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Pegang saja jawatan. Ni jadi AJK surau. AJK surau kena tanya juga. Jangan ingat jadi AJK surau tak kena tanya. Di akhirat nanti AJK surau Allah akan tanya, subuh datang tak subuh? Subuh kamu datang berjemaah ke tak datang berjemaah? Jadi AJK surau, tiba-tiba kamu tak datang, misal contoh. Bukan surau tempat ni, tempat lain kan. Nak sebutnya, kan ramai pula letak jawatan malam ni tak kena. Cuma nak sebutnya, lagi kita pegang jawatan, lagi kita penat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jawatan laisa tashrifan walakin taklifan. Jawatan bukan satu kemuliaan, tetapi satu tanggung yang kamu kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ini tanggungjawab dipanggil. Kalau nak kira mulia dengan jawatan, mana besar jawatan kamu dengan jawatan Fir'aun? Fir'aun besar jawatan. Besar tak besar jawatan Fir'aun? Sampai peringkat Fir'aun sebut, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut, katanya Iblis, aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Ada juga makhluk manusia yang pergi mengaku jadi Tuhan. Makhluk manusia yang pergi mengaku jadi Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Kerana dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena, darah tinggi tak pernah naik. Fir'aun gaut tak pernah ada dalam hidup Fir'aun. Yang terakhir ni, orang kita kalut di Malaysia kita ni, kalut dengan mengejar rupa menjadi cantik. Yang ni pun satu penyakit yang sedang dilalui oleh masyarakat kita hari ni. Penyakit apa dia? Penyakit nak suruh nampak cantik.